Oke, selamat pagi sobat YouTube semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir bersama channel YouTube Edward Pemalang. Dan oke, pada kesempatan pagi kali ini Bang Edward lagi ada di kota Pemalang dan tepatnya ada di sisi tol Batang Pemalang. Pada kesempatan kali ini Bang Edward akan memantau ya, sedikit memantau seputar arus lalu lintas mudik 2024 di sekitaran tol Batang Pemalang ya. Yang aku lagi ada di kota Pemalang. Dan nanti apakah hari ini tanggal 6 April ya 2024 terjadi kepadatan lalu lintas di tol Batang Pemalang ini ya. Nanti akan aku reviewkan menggunakan drone ini ya. Kemudian nanti seperti apa suasananya ya. Dan oke ya teman-teman semua, bagi yang belum subscribe ke channel ini mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe. Dan oke, langsung saja kita lihat bersama-sama seperti apa suasana arus lalu lintas arus mudik 2024 di sekitaran tol Batang Pemalang. Oke, langsung saja kita nyalakan drone-nya. Oke, selamat pagi sobat YouTube, kembali hadir bersama channel YouTube Edward Pemalang. Dan kali ini aku posisi lagi di sisi jalan tol Batang Pemalang ya. Pada kesempatan kali ini kembali aku akan sedikit memantau seputar arus mudik 2024 di sekitaran tol Batang Pemalang. Dan kali ini aku posisi ada di Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dan ini adalah suasana lalu lintas yang aku ambil dari kamera udara di jalan tol Batang Pemalang yang ada di Desa Cibelok ya, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Dapat aku infokan bahwa suasana lalu lintas pada pagi kali ini, tepatnya yaitu tanggal 6 April atau hari Sabtu tanggal 6 April 2024, lalu lintas arus mudik terpantau lancar ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa jalur tol Trans Jawa merupakan jalur utama arus mudik ya 2024 ya, dimana setiap tahunnya jalur ini selalu digunakan untuk para pemudik dari Jakarta sampai ke Jawa Timur ataupun ke tujuan lainnya ya, selalu melewati tol Trans Jawa. Dan oke, sambil melihat situasi lalu lintas di tol Batang Pemalang ini, akan aku infokan juga ya yang aku kutip dari laman Kemenhub seputar arus mudik 2024, yaitu ada namanya sistem satu arah atau one way saat lebaran 2024, bahwa saat arus mudik lebaran 2024 diberlakukan sistem satu arah atau one way, yaitu dimulai dari hari Jumat tanggal 5 April 2024 pukul 14 waktu setempat sampai dengan Minggu 7 April pukul 24 waktu setempat, mulai dari kilometer 72 ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau tol Cipali sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Kemudian hari Senin dan Selasa tanggal 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 8 sampai pukul 24 waktu setempat, dimulai dari kilometer 72 ruas jalan tol Cipali atau Cikopo Palimanan sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Kemudian ada penutupan jalan masuk, pembersihan jalur dan rest area, mulai dari kilometer 414B ruas jalan tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 72B ruas jalan tol Cikopo Palimanan dengan ketentuan
Pada hari Jumat 5 April 2024 pukul 12 sampai 14 waktu setempat, hari Senin dan Selasa 8 dan 9 April 2024 masing-masing pukul 6 sampai pukul 8 setempat. Kemudian normalisasi kondisi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk mulai dari kilometer 414B ruas jalan tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 72B ruas jalan tol Cikopo Palimanan pada Senin sampai Rabu 8 sampai 10 April 2024 masing-masing pukul 00 waktu setempat sampai dengan pukul 02 waktu setempat. Sekelumit seputar liputanku tentang arus mudik 2024 di sekitaran tol Batang Pemalang yang terpantau lancar aman ya pada kesempatan kali ini. Dan berikutnya sampai sini dulu perjumpaan kita untuk liputan arus mudik 2024. Nanti kita akan kembali lagi untuk mereview seputar arus mudik lainnya ya. Jadi kalian tetap stay tune aja di channel. Dan tak lupa bagi yang baru nanya dengan cara klik tombol subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum.